Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insomnia juga merupakan gangguan tidur yang bisa berpengaruh buruk pada kesehatan tubuhmu. Gejalanya yang paling mudah ditandai adalah sulitnya memejamkan mata di malam hari serta sulit nyenyak saat tertidur. Tanpa disadari, ternyata terdapat beberapa kebiasaan sepele yang menjadi sebab utama timbulnya insomnia di malam hari. 1. Memainkan gadget sebelum tidur. Memainkan gadget sebelum tidur ini merupakan kebiasaan sepele yang paling banyak dilakukan oleh hampir setiap orang sebelum tidur. Sayangnya, kebiasaan bermain gadget sebelum tidur ternyata dapat memperburuk bagi kesehatan tubuhmu. Hal ini karena gadget bisa mencegah otakmu beristirahat dan inilah yang menjadi pemicu insomnia di malam hari. 2. Konsumsi obat-obatan. Kebiasaan yang lainnya adalah mengonsumsi obat-obatan yang ternyata juga bisa jadi pemicu gejala insomnia. Sebabnya, obat-obatan yang menyembuhkan penyakit seperti flu, asma, tekanan darah tinggi, dan lain mengandung kafein dan zat stimulan lain yang dapat membuat kamu sulit tidur dengan nyenyak. 3. Sering minum kopi. Kebiasaan ketiga inilah yang juga kerap dilakukan sebagai orang di era modern sekarang ini. Kafein yang terkandung dalam kopi sendiri akan berpengaruh ke tubuhmu sekitar 8 hingga 10 jam. Sehingga setelah minum kopi, kamu akan merasa lebih sulit untuk tidur nyenyak. Jadi, agar insomnia tidak muncul lagi, coba hindari 3 kebiasaan tersebut.